Setelah mendapat titik koordinat jatuhnya pesawat Demonim Air, tim evakuasi gabungan TNI dan SAR Jayapura serta tim dari Merauke dan Timika langsung menuju lokasi melalui jalan darat. Tim evakuasi gabungan TNI dan SAR Jayapura yang dipimpin Kepala Kantor SAR Jayapura langsung menuju lokasi jatuhnya pesawat Demonim Air. Tim berjumlah 20 orang yang berangkat pukul 7 pagi dari Bandara Sentani Jayapura langsung menuju Bandara Oksibil untuk bergabung dengan tim dari Merauke dan Timika. Lokasi jatuhnya pesawat pertama kali ditemukan oleh pesawat Demonim Air yang terbang dari Tanah Merah pukul 5.34 waktu Indonesia Timur dan diperkirakan akan mendarat di Bandara Oksibil pukul 6.31 WIT. Pesawat Demonim lainnya melintasi di tempat jatuhnya pesawat Demonim Air pada Sabtu pagi kemarin. Ke Jayapura dan jalur evakuasinya bersama dengan Bandara Sentani, Kesehatan Pelabuhan, Atban, dan juga Airnav untuk melakukan evakuasi dan kaitan dengan pihak kepolisian.